Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, di sini ada sebuah video yaitu penyelamatan bus terperosok penumpang selamatkan diri. Truk CPO 29 ton remblong di Sitinjau Lawik. Oke, di sini daripada channel Sitinjau Lawik Truck Video, dan ini video baru. Dan so kita tengok guys, bagaimana keseruan, bukan keseruan sih, mengerikan sebenarnya ini, karena memang tikungannya itu tajam banget guys. Ini namanya tikungan maut gitu. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke, Sitinjau Lawik. Ya Allah, assalamualaikum bosku. Sini oleh di akhir tahun mengganas lagi. Oke. Banyak kejadian tak terduga, mulai dari tumpahan minyak sampai truk remblong. Ya Allah. Berhati-hati guys kalau ya ketemu kayak gini belokan. Ya Allah. Waduh. Memang harus pelan-pelan kalau di sini guys. Kalau nggak pelan-pelan nih kayak gitu. Mengerikan sekali, Bung. Ini kalau langsung belok itu dia langsung ini, guys. Jadi memang harus ke pinggir kayaknya. Aku nggak ngerti juga ini kayak ini. Tumpahan minyak bensin di tengah jalan. Waduh. Licin dong. Aw, wah ini ngeri-ngeri sedap ini guys. Oke, itu udah jago itu. Oke, ini kalau yang biasanya solar itu yang jatuh itu, ya Allah, itu licin banget. Kalau bensin mungkin nggak begitu ya. Oke, sudah normal ini. Oke, pick up-nya mulai. Aha. Oh, ini mau muter balik atau gimana? Enggak ya. Oh, mau nanjak ini, guys. Oke. Oh, tidak melewati bensinnya itu. Woi woi, aduh, tipis banget. Wah, kalau saya nyetir di situ kayaknya takut banget deh. Ini kalau tanpa muatan normal-normal saja, kalau pakai muatan itu loh guys. Oh. Oke. Ya Allah, ya Allah, hati-hati pak, hati-hati pak. Pemotor sampai terpeleset betul. Berarti ini agak licin guys kalau ada bensinnya ini. Oke, video selanjutnya kita lihat penyelamat bus yang terperosok. Ya Allah, kok bisa gitu ya? Oke, mundur, 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 mundur. Bus terperosok karena terlalu ambil. Oh, terlalu ambil sisi pinggir. Naruto lagi, kan? Rasengan. Alright. Haruto sih, Naruto ya benar Naruto sih. Oke, ya Allah, kasihan banget. Terperosok gini nih susah sih. Oke. Di akhir tahun ini banyak sekali pemudik-pemudik guys, ya kan? Banyak kan? Kalian mudik gak? Saya nggak mudik ini. Rencana sih pengen gitu. Oke. Oh iya, dia terlalu kiri ngambilnya. Kasihan sih. Nah,
itu kena hati-hati guys, makanya ada markah jalan itu untuk kita berhati-hati di situ. Takutnya terlalu pinggir malah terperosok kayak gini guys. Oke. Alright. Terus. Untuk penumpangnya nggak banyak ya, sedikit, cuman itu aja tuh mbak-mbak tuh sama anak-anak tadi. Terus. Ya Allah, lumayan lama sih. Ayo mundur lagi, nanti agak. Nah. Oke. Aman. Alhamdulillah. Untung enggak oleng gini ya, guys. Bisa, wah ngeri juga sih. Ini mbak-mbaknya kayak aduh kasihan banget. Gitu. Oh, itu juga penumpangnya. Wah, jangan-jangan trauma nanti. Penumpang naik, penumpang. Eh, ditinggal dong, oh, enggak. Oh iya, saya kira ditinggal tadi. Oke, ibunya sampai enggak pakai sendal, guys, gara-gara panik ini. Mestilah panik. Panik enggak? Panik. Ya, sama dah. Jinjuang. Jati dah. Alright. Waduh. Innalillah. Video penutup kembali terjadi kecelakaan tunggal. Remblong. Ya Allah, kejadian Senin dong. Truk tangki CPO 29 ton mengalami remblong. Kok bisa ya? Apa mungkin keberatan muatan gitu ya, guys? Sampai-sampai remnya itu bisa blong. Mungkin enggak ngerti juga sih remblong ini. Oke. Muatannya CPO. Muatannya minyak CPO, bosku. Oke. Lokasinya sebelah sering jadi kecelakaan, bosku. CPO. Ya Allah. Tapi untungnya enggak apa-apa supirnya. Ada tulisan pantat merahnya, bosku. Bang. Jam berapa kejadiannya, Bang? Kejadiannya? Jam 01. 01. Abang yang bawa? Kenapa, Bang? Apa kendalanya, Bang? Remnya blong. Okay. Ada muatannya, Bang? Muatan. Ya Allah, itulah perjuangan sopir guys, perjuangan driver lah daripada truk-truk itu. Kadang kita tuh mikir, ya Allah, mereka tuh hidup di jalan, berjuang, mencari nafkah untuk keluarga seperti itu. Dan paling enggak etis ketika balik ke rumah dimarah-marahin sama istrinya. Aduh. Kerja demi kalian. Nomornya BK. Oke. 9199. 9159. Oke. Ini kabarnya sebentar lagi mau dievakuasi, bosku, dengan cara ditarik. Ya, dengan cara ditarik. Tapi sepertinya bakalan susah, bosku. Karena dia udah ada muatannya juga soalnya. Dan satu dan terpuruk, bosku. Oke. Ya semoga cepat terevakuasi lah. Oh iya, masuk guys, masuk tanah ini. Kejadiannya jam 1 ya, bosku. Ya Allah. Untungnya enggak ada korban ya. Innalillah. Di akhir tahun ini banyak sekali musibah-musibah. Bencana juga. Jadi kalau FL ini
gardan satu ya bosku. Gardannya ada 10 tapi gardannya cuma satu. Oke. Kalau FM gardannya 2. Jadi yang di belakangnya mutar bosku, tempat-tempatnya. Tempat rodanya mutar. Pengguna jalan yang lewat di sini ini dihimbau selalu waspada dan hati-hati, betul. Oke, ini ada truk guys. Kayak muatannya berat banget ya. Oke, Pertamina. Ini belum ada evakuasinya ya untuk bis, untuk truknya ini. Oke. Ya Allah, tunggu video selanjutnya hanya di YouTube si Tinjau Lik Truk Video. Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi penyelamatan bus terperosok, penumpang selamatkan diri dan juga truk CPO 29 ton yang remnya blong. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga kita terhindar daripada musibah-musibah seperti ini dan tetap hati-hati, waspada guys. Jangan ya ceroboh dalam berkendara karena kecerobohan itu mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan kejadian-kejadian yang tak diinginkan seperti itu. So terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini dan saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.